ini. Oh, siapa nih? Ya. Ya, gimana nih, Mbak? Zoomnya mana, Kang? Zoomnya? Zoomnya ini, Sor. Ya, iya, kocak kodoknya bisa ngerti apa sih di kelompok. Si Gigi anu pada bingung, ini apa? Kayaknya calon broadcast, kayak. Para Ilham. Ini ada yang membawa tas biru. Hai. Enggak loh, teman-teman Surupat. Dibaca tulisannya. Sumber Alam. Puspat Sumber Alam, jurusan Jakarta Purwokerto Yogya. Nah, sip. Untuk teman-teman Surupat yang enggak bawa kampil ya. Enggak bawa pantau ya. Kampil. Pantau alami ya. Ini di sini. Jadi nanti ini tidak di tengah. Enggak mau nyanyinya pada bendera. Pantau kita. Oke. Promosi. Harga dijamin gratis. Terus kalau yang foto tukang pijet nanti di sini ada produknya foto pijet kita nanti. Nanti ada pantau ada tukang pijet ya. Yang butuh suruh bawain koper juga ada itu. Terus karungku aja hilang loh. Kalau foto capek. Manicure, manicure di sini ada dua orang ini sudah bawa perlengkapan buat manicure, pedicure dan lain-lain. Iya. Ya. Pantar. Before pon pas. Ini kan danu, pak. Apa dik nak? Ya, kau sini apa kau? Iku ya, kau tutup muka. Ambulah. Eh, tutup lah. Ambulah. Kenapa kau? Itu hasil. Ya ini dia 104 yang akan mengikuti pesantren di Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Sirawut Comprehension ini. Pemberangkatan anak untuk semuanya. Pemberangkatan pukul berapa? Kecil kok bukan di situ. Jam 6 malam. Dan sekarang hari apa? Tanggal berapa? Kan dari kemutan dong. Tanggal 8 hari ini tanggal 8 Agustus 2012 pukul 7.45 menit. Oh, iya. Semua sudah berkumpul. Hari Rabu ya. Esok ada di Blok Prokerto karena Oh, ya wis. Hai, Dian. Kami dari 104. Eh, iklan, iklan. 104. Belas Sentawa. Pertama untuk COVID teman kita 104 yang kemarin kecelakaan di pasar Rodi. Semoga agak sembuh. Maaf kami tidak sempat. Amin. Amin. Terus buat dari Enrico, semoga cepat sembuh. Dan amin. Iya, amin. Dan untuk kakaknya Gigi, iya. Dan semoga kita yang ikut di sini selamat sampai tujuan. Amin. Ayo ya, solo le. Sambil kita nunggu pemberangkatan, kita lihat aktivitas. Aja, kau mau singgut? Kau mau singgut? Persiapan. Tata-tata dulu sebelum kerjaan forum pesantren Sirah. Iya, ini broadcasternya Ilham Supono. Oh, Supono, bukan Ilham Ulinu. Ilham itulah. Astagfirullahaladzim. Lagi sedang berbincang-bincang. Oke, aku kalau pulang kan ini kita lihat dari sebelah barat ada azan. Azan sudah bawa koper ke sini. Terus bermain-main ya. Oh ya, rekan-rekan semua, itu dia bis kita. Dimana yang akan mengantarkan.
kita nantinya ke Sirau Kemranjen Banyumas. Dari Damri. Cuma tiga? Cuma tiga, iya. Dan dari sini kita bisa melihat keramaian mulai dari ujung barat. Teman-teman semua dari kelas 11 sampai 10 sampai ke ujung timur. Ramai. Apa kok pada nggak waspada tuh nyumbai uro? Apa sih? Mereka semua bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan pesantren. Bingung. Sepatu nanya gede biar sepandi. Gue nggak wani yo. Kalau dilihat dari kapasitas mungkin di satu nanti terdiri dari laki-laki kelas 10 11 sampai 15. Dan untuk bis 2 nanti untuk laki-laki perempuan campur. Untuk bis 3 nanti perempuan semua. Iya. Hukum bawa bantal. Bawa bantal. Bantal ya. Keluarin semua isinya untuk bantalan, isi jaket. Oh, jaket. Coba tikar ora. Ora. Saya kan kuat kada bawa tikar. Gede ya, Bang. Berat banget. Iya. Ini aja pundakku sudah begitu sakit. Bisa saya lihat azam sampai 2 koper. Ini anak Anda sih, Mas. Ya, sampai membawa 2 koper. Oh, oke, untuk enggak mau koper loro anu kuli. Ya, teman. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Jawa sebetulnya yang cukup menyenangkan kalau kita bawa enjoy. Bisa kok pun aja. Sebelumnya sebelum kita berangkat pesan buat teman-teman. Jadi enggak mau muter. Siap-siap aja nanti di sana. Iya ya. Siap sampai dan siap di mana pun nanti. Karena ada hal baru. Kamu buat kalian yang anu surat tenggo, surat tenggo. Sumpah kira orang asap banget nak anak ngasih cine. Anak ngasih cine. Anak ngasih cine. Sumpah. Sumpah enak banget anak ah sini. Berapa apa ya? Enak banget. Kira kan udah berapa kali? Ini nyawa lagi bisa makan. Yang kebunyi sih pas sudah percaya teman-teman. Sudah cibarang ya? Apa? Ini aja bis ngarep kan direkam. Iya oke sampai. Direkam di sini ya, lekat. Nah, pinggir on. Kanan kiri. Jadi kan tahu perjalanannya lewat mana gitu. Maksudnya pegel tangannya gitu. Laju mingana. Oh, di sini hijau kok. Yuk keramaian Purwokerto. Ya bang.
Pencet ya? Banteran biasa baik di Banteran yang Melayu entang ngomong coy. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Sial Mobile Legend Banyumas. Iya, motor. Ya untuk teman-teman 14 khususnya, kita sudah sampai di tempat lokasi. Kita akan menuju ke pondok di mana nanti kita akan mulai nyantai. Terima kasih. Baik. Ya ini kita mandi ya, di sini. Eh, ke baru kae go ngising. Lingge go ngising ae. Oh, ada kertas. Ya sekarang kita sudah sampai di Sirau. Ya tolong shoot me. Ini kita akan mandi di sini, buang air di sini, masak air di sini. Masak air. Ya tetap nikmati musiknya, goyang lagi. Yes. Itu tadi. Udah. Wes. Ya kita sudah sampai di. Pagi ya yang nuar di sini lah. Belum sampai pondoknya tapi. Teman-teman dari kelas lain banyak yang bawa selimut. Ya. Oh aku beda pak. Aku nggak bawa selimut. Tempat gak ada yang bawa kandang. Oh kandang apa? Tikar. Kandang ayam. Kandang manusia kali. Coba saya masih cinyong. Aku bingung. Aku pelan. Oh berani lot. Aku nggak bawa selimut. Aku nggak bawa selimut. Aku bawa cincang sih. Bukan bos. Bos. Itu kalau mau ngeliat itunya tuh pondoknya tuh dari samping. Ini mulang lagi coy. Kalau ketahuan mana geser anak ya. Ya, yang nang.
pertolongan ya. Jadi besok gede kesempatannya. Sadar kan. Bukan baterainya nyongkong, gue lama saja sampai. Nih, situasinya kayak gini ya. Kita orang belajar. Gue sih enggak sinau. Gue kayak ke kelas. Ya, sebulan nek. Cegep aku yang selimut coy. Ini kalau enggak pakai sajadah alasnya yang mungkin mana gimana gitu. Manan sakit lah ya, manan sakit. Mas dan alhamdulillah ya. Sesuatu sekali sudah sampai di sini. Nikmati musik. Sampai sekarang jam 10:30. Oh ya, Sir. Aku ini pesan satu setengah jam. Apa? Sekarang kita sudah siap. Apa? Untuk belajar di pondok pesantren. Hasil pembelajaran ini dan surprise-nya lagi buat kami dari yang dari Sempat, kami sudah teman dari sekarang kita di sini. Ya, semoga selamat belajar. Ikuti terus perjalanan kami. Ikuti terus perjalanan Xmat di ambil sendiri yang belum ambil sendiri siapa? Belajar di sini banyak. Oh, listen to me.